gosh. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku akan mereview Venture Gear Shop ya. Ini spesial buatannya Kotaro ya. Ini mantep banget ya. Dan ini nanti akan ada sedikit-sedikit info-info yang sangat mengsayangkan, tapi juga ada info yang sangat baik ya. Jadi ada kabar baik, ada kabar buruk lah ya. Oke, kita mulai dari kabar baiknya ya. Kabar baiknya adalah kelas Chaos Saber ya. Kalian tahu Chaos Saber ya, itu kelas yang bisa didapatkan kalau akun kalian itu member sekitar 15 bulan. Aku lupa. Pokok sekitaran mungkin 15 bulan, kalau enggak 18 bulan atau gimana, aku lupa. Pokok intinya mahal lah ya untuk Chaos Saber. Itu kan kelasnya sangat tidak berguna sekali, dan sekarang kelasnya itu di-buff ya. Kayaknya dia jadi kelas solo kayaknya ya, karena ku cek di kayak putihan gitu, dia cuma bisa target satu ya. Kalau farming nggak mungkin satu ya kan, jadi itu kayaknya solo. Jadi nanti di video berikutnya akan coba ku review ya kan. Oke, kabar buruknya kelas Arts Paladin kena nerf ya. Kalau nggak salah skill keempatnya atau gimana itu kena nerf ya, aku juga tidak terlalu paham sebenarnya ya. Pokok intinya itu banyak yang sedih gitu ya, berarti perubahannya drastis ya. Tapi kayaknya sih kalau masih dipakai support mungkin masih bisa, cuman kita tetap harus tambahan lagi pakai SC kalau enggak LOO ya. Jadi seperti itu. Oke. Udah itu aja sih ya info yang bisa aku kasih tahu. Sekarang kita akan coba review ya untuk fitur gear shop-nya. Tadi ya kan. Oh iya. Langsung aja ya kita ke fitur gear shop. Kita mulai yang pertama apa ya? Biasa ya IndiHome. Aduh bang, kayak IndiHome. Kenapa tidak muncul gambarnya bos? Nah, baru muncul dia ya. Oke, kita cari weaponnya yang terbaru yang mana ini ya kan? Oh ini gotik alchemist. Dia dagger ya. Oke, kita akan coba lihat detailnya. Dia bentuknya itu kayak dagger ya kan, kayak dagger. Terus ada efek-efek cahaya ya, oke. Lumayan ada efek-efek cahaya. Ada efek cahaya di pojok sini, terus ada darah-darah ya kan, oke. Untuk bentuk lumayan lah ya, tapi kalau untuk dibeli tidak. Oke, siap. Lalu apa lagi ya? Oh ini ada kipas angin, White Tiger Fans. Gila, oke, ini ya setnya ya, keren banget. Dia hitam putih ya, wah aku suka sekali dengan hitam putih ya kan. Mantap sekali. Cuman kalau ini untuk dibeli sepertinya tidak juga ya kan, karena Eman AC-ku ini berapa harga? 350. Lumayan, tapi enggak deh ya. Lain kali saja. Lalu apa lagi bos? Oh ini dia yang versi single ya. Yang tadi kan dual, yang ini single ya. Oke, lumayan. Lalu ada ini, wah apa ini? White Tiger Gukin. Oh. Wow. Ini keren sih. Keren. Unik ya, dia termasuk weapon yang unik ya ini ya. Cuman ini kalau buat matching mungkin bagus ya, tapi kalau untuk dibuat untuk gelut sepertinya tidak terlalu mantap ya kan. Lumayan sih ini ya. Harganya 400. Lumayan lah, ya. Aku beli aja. Langsung setelah dibeli kita apakan teman-teman, jual lagi, mantap. Itu triknya ya. Oke. Jadi ini mayan aku beli. Terus ada ini udah punya, terus ini ada ini, White Tiger Cakaram. Oh, kalau yang ini biasa aja sih. Berarti yang paling bagus ini ya kan. Oke. Lalu untuk armor ada Gothic Alchemist ya. Oke. Sebenarnya dari desain sih bagus ya, cuman warnanya aja menurutku agak pudar gitu ya. Entah kenapa warnanya itu agak kurang, nggak suka aku ya. Kenapa ya? Gak tahu sih. Kalau yang cewek gimana? Yang cewek? Oh ini, oh ya, info lagi. Ini tuh ada versi dropnya ya kan? Ada versi drop ya. Di join Arcadia kita lawan bos kayak kalau nggak salah ya. Cuman warnanya dia yang pink itu loh ya. Kalau yang ini warnanya keren sih, putih apa ya? Merah hitam gitu coy. Wah. Di Alesia aku minimal harus beli sih ini ya kan.
harus sih ini ya, harus beli. Tapi nanti ku masukkan ke Buyback dulu karena AC ku dialisnya terbatas ya. Kalau di sini lumayan banyak lah ya AC-nya. Oh, lalu ada White Tiger on Myoji. Wow, aku mau coba pakai ini dulu ya kan, Bigpalku. Apakah cocok? Lumayan. Lumayan cocok loh. Kita beli. Beli. Soalnya kalau di Fighter Gear Shop itu dia itemnya anu ya, rare ya. Anjir 1000, cok. Gak popo, los. Dol mana ya kan? Abis udah beli dijual. Itulah ya, fungsi Buyback ya. Mantap sekali. Oke. Jadi kalau mau foto kan tinggal pakai ini aja. Des, screenshot selesai ya kan. Untuk armor mantap ya. Oke. Bagus-bagus, sejauh ini bagus ya itemnya ya kan. Lalu helm ini yang cewek. Oh, kalau yang ini biasa aja sih. Biasa-biasa. Ini. Lumayan lah. Lumayan untuk helm lumayan lah. Gothic Alchemist. Wah, yang ini keren. Beli. Anjir, mahal, cok. Cok mahal, cok. Ini. Wah, ini helm cewek bagus sih. Aneh. Anjing. Oh, ini aneh. Ya lumayan. Anjing cok, mahal cok. Oh, ini ada tiger. Wah, keren. Keren banget ya warnanya. Oke, mantap. Mantap. Kali ini biasa. Oh. Oke, aku gak expect dia ada item yang kayak gini ya. Gila, ngayang ya. Mantap. Mantap juga. Terus ini ada dia memakai topi ya. Aku nggak tahu namanya topinya apa. Divinity Hot Hat. Oke, lumayan. Ini yang cewek ya kan. Lalu ini yang cewek pakai topi ya. Anjir. Yang paling keren yang ini sih, cuk. Ini mahal banget, bangsat. Mahal banget, anjir. 250. Tapi worth it lah. Wih, keren banget, cuk. Wah. Cuk, pakai nafal. Coba pakai nafal. Pasti cocok. Lumayan. Ya. Lumayan. Masih oke ya. Mantap. Ini sih mungkin ya, kalau ini udah 2-3 tahun ini bakal jadi item yang diambil dari Yoda sih ya. Soalnya ini keren banget, cok. Kalian wajib ambil ya. Wajib. Soalnya ini keren banget, anjing. Oh, oke. Mantap. Sekarang kita akan apa lagi? Kita akan review cape ya. Oke, ini cape yang baru ya. Kalau yang Debris ini udah lama ya kan. Oke, lumayan lah untuk cape-nya ya kan, lumayan. Terus apa lagi yang baru nih? Oh, ini loh. Ini loh, bos. Anjir, ini ada yang summon, ada yang ultra. Yang ultra harganya 5000, cok. Ini tadi aku udah beli ya. Udah beli tapi udah kejual lagi karena mumpung bisa di Buyback, mumpung bisa dijual. Takutnya kan kalau yang kayak gini nanti dia diubah lagi jadi enggak bisa dijual kan, mampus aku ya kan. Ini setidaknya udah pernah ku beli ya kan. Karena ini gila, coy. Lihat, coy. Ini aja segini ya kan. Yang ini ya kan. Jebeng. Anjing. Cok. Matanya, cok. Gak kelihatan, cok. Cok. Matanya, cok. Bay. Anjir. Bayangkan satu map semua orang punya pakai ini, cok. Gak kelihatan, cok. Anjir. Ada yang komen di AQW Indonesia katanya ini kan cape-nya mahal ya kan, karena emang ultra emang mahal ya. Ya mungkin bisa dikasih quest, tapi ya oke lah ya, lumayan lah ya. Bener juga sih ya, bisa dikasih quest kan enak. Ya kan, tahu cape necronomancer atau itu nggak, yang bisa kasih weapon tangan? Nah itu kan ada questnya. Ya minimal ini juga ada questnya lah ya. Terus ini kalau kita gerak dia gini, coy. Lihat ya, doan dia kayak gila, ngeri, cok. Bah,
ini kalau kalian punya AC lebih, kalian boleh wajib ambil sih ya. Soalnya wajib ambil itu dalam artian kalian beli terus kalian masukkan ke buy bag gitu loh ya. Soalnya kalau nggak gitu, ini bakal jadi item yang paling rare loh ya, yang paling langka mungkin beberapa tahun ke depan, hampir sama kayak ini ya kan. Ini bakal diincar lewat Eyoda dan lain sebagainya ya kan. Kalian bakal jadi sepuh ya kan, walaupun ini itemnya sekarang, tapi kemungkinan besar ini bisa jadi item sepuh ya kan. Gila, mantep sih ya. Gila. Dan terus ada ini juga. Wow. Ini beli sih, wajib sih ini. Cuman aku nggak tahu ya, ini juga belilah. Cuman aku nggak tahu itu nanti bakal kemasukan ke buy pack atau enggak ya, yang ini. Kita coba kombin-kombin dengan es napal. Wow. Kalau untuk kasih es napal sih oke ya kan. Dia warnanya sama ya kan. Ini kalau buat matching oke sih ya, tapi kalau buat story itu sepertinya tidak terlalu worth it ya, karena sangat mengganggu sekali mesti nanti ya. Kalian jalan-jalan pasti nanti keganggu, tapi kalau untuk AFK gini, wah ini keren sih ya. Gila, 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 siap, siap. Oke, mantap ya. Nggak tahu ini nanti aku masukkan ke buy bag ya. Kayaknya sih aku masukkan ke buy bag sih ya, karena aku eman AC-ku ya kan. Karena bentar lagi kita akan masuk ke dalam yang namanya event Dage. Jadi kita harus membutuhkan AC ya kan. Jadi kalau kalau aku sih setidaknya ya adalah AC ya nanti buat beli armor gitu ya kan. Rumornya sih armor yang sebelumnya pernah kumasukkan ke sneak peek Nugget keluarnya pas di Dage ya. Tapi kita nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Lalu untuk cape ini lumayan lah ini ya, lumayan lah, lumayan lah. Cuman kalau daripada ini mending beli inilah ya. Kalau enggak beli ini. Daripada kalian beli ini, cuman jaraknya cuman 200 AC, Bos. Ya kan? Jadi ya beli yang itu tadi lah ya mending. Oke, sekarang kita lanjut ke cap, pet ya. Dan udah selesai. Syukurlah sudah selesai ya. Mantap. Ah, menurutmu apakah worth it? Worth it banget ya kan? Worth it banget. Worth it banget karena dari desain armor, desain warna tuh mantep sekali ya kan. Cuman di sini kalau kalian nggak punya AC, kalian tidak usah khawatir karena ada yang versi dom ya. Kita akan coba ke join dom. Cuma yang di dom kayaknya nggak ada yang ultra gini coy. Yang ultra summoner itu nggak ada coy ya. Adanya cuma armor aja bos. Di sini tadi armornya apa? Aku nggak tahu. Kita coba cari-cari dulu namanya apa ya kan. Ada ini, gila. Bangke, namanya apa cok? Oh ini Tiger Claw Hood. Hah? Oh, bisa di anu, bisa di change color coy yang ini coy. Lumayan juga, Bos. Bisa di change color dong. Bisa di change color coy. Wow. Wow, lumayan sih. Main lah, main lah, main lah, main lah. Main banget anjir. Tiger ya kata kunci. Ya. Hilang, Bos. Terus weapon-nya, aduh males ya aku nyari-nyari ya. Nanti kalian cari sendirilah ya. Males cok. Oh ini Tiger Claw. Ini kah? Yang baru kah? Wow, bisa di change color, mantap. Wah, mantep sih yang di Mirge sini ya. Kalian nanti kalau kalian gabut, kalian coba cari-cari sendirilah ya. Aku agak males ini nyari-nyari cok. Tiger. Oh ini Tiger. Kata kuncinya, wow. 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 Keren juga nih gapnya ya kan. Gila. Gila, mantap. Ini juga. Oh, ini bisa di change color ya. Di change color. Gila, gila, gila. Wajib ambil sih ini ya. Wajib ambil, wajib ambil, wajib ambil. Wajib, wajib, wajib. Kalau kalian punya treasure potion, kalau tidak punya ya udah tidak apa-apa. Kalau kalian member kan enak ya, sehari bisa dapat satu.
Tiger. Oh ini ada helm ini, ada yang ini, ada yang ini hair doang. Oh ini anjir hair doang cok. Oh ini hair doang, yang ini dia ada mordnya ya kan, ada wajahnya. Semakin bingung ini saja ini. Gila ini rambutnya keren sih cok. Anjir. Wah ini keren sih, anjir ambil. Aku mungkin ambil ini doang, ini dulu ya kan. Ini tak ambil dulu yang helm. Harusnya sih kalau di dom aman lah ya, bisa bisa lama lah ya. Anjir ada ini juga, baru tahu aku di sini ada virtual chunin. Virtual chunin, pacar virtual, semua-semua virtual. Wah, mantap sih ya. Oh, wah, anjir. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulannya ini adalah item yang worth it sekali untuk diambil ya, mulai dari yang Fitter Gear Shop sampai yang apa itu namanya yang di dom, semuanya menurutku worth it ya. Tinggal kondisi kalian aja bagaimana, apakah kalian ada AC atau tidak gitu loh ya. Kalau aku sih merekomendasikan ya. Soalnya kalau ini prediksiku bakal jadi item yang langka sih ya setelah ini itemnya udah ngejual ya. Kurang lebih seperti itu aja ya di video kali ini ya. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Pawn Shop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.